Islam dan cela yang datang buat haji. Ha? Seronok. Seronok bahawa Islam itu sebenarnya suatu konsep universal. Ha? Kepada semua. Baik. Apa lagi kelebihan? Kelebihan hukuman atau balasan yang telus dan saksama. Ini nak cerita pasal keadilan dalam Islam itu. Ha? Islam mengajar bahawa hanya Allah yang maha adil dan setiap manusia hanya dipertanggungjawabkan di atas perbuatannya sendiri. Maknanya kalau dia buat dosa, maka dosa itu dia tanggung sendiri. Boleh tak dosa itu, kalau isteri buat dosa, apakah suami tanggung dosa dia? Dalam setengah-setengah kes tertentu ada. Apabila isteri tidak diberikan ilmu atau tidak diberikan maklumat yang cukup untuk dia sebagai seorang isteri. Ha. Isteri, sebab tanggungjawab suami ialah dia mesti bagi ilmu kepada isteri. Jangan suka kahwin saja tapi tak rasa tanggungjawab untuk memberikan ilmu kepada isteri. Okey? Kemudian kita lihat bagaimana keadilan yang sebenarnya hanya diperlihatkan di pembalasan akhirat kelak. Keadilan itu maknanya kalau dunia ini dilepas, maka adalah akhirat. Sama. Orang Cina dari orang Tao, Taoism pun percaya macam itu. Akhirat merupakan penentu bagi keadilan itu. Apabila kalau buat baik, ada balasan yang baik. Buat jahat, ada jahat yang balasan jahat. Dan kalau terlepas dunia, akan jumpa Tuhan di akhirat kelak, akan terima balasannya. Maknanya bahawa Allah menunjukkan bahawa sikap itu mesti ada sikap adil di situ. Sudah tentu kalau kita kata dia terlepas dari hukuman penjara sebab katakan hukuman pencuri, katakan contohnya. Di dunia dia boleh terlepas. Tapi apakah adil kalau dia terlepas di dunia, tidak diadili di akhirat? Sudah tentu tidak adil kan? Keadilan apabila dia menerima balasannya di akhirat kelak. Begitulah. So, ajaran Islam tidak pernah berat sebelah dalam mengadili setiap manusia, termasuklah orang bukan Islam. Maknanya dalam society, dalam masyarakat kita yang mengamalkan agama persekutuan itu Islam, di mana Islam itu mestilah diletak sebagai agama yang memerintah secara adil. Tidak ada orang terkecuali. Tidak kata awak Islam, awak boleh terkecuali daripada undang-undang atau awak terlepas daripada hukuman. Ada Islam-Islam kena hukuman. Tak, itu tak adil namanya. Undang-undang dunia mungkin boleh terlepas, manusia mungkin boleh melepaskannya, tetapi Islam tidak. Sebab apa? Saya dah sebut, sebab Islam itu adalah agama rahmat. Agama untuk semua bangsa, agama untuk seluruh bangsa. Yang mana disebut dalam Quran, wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidak kami memutuskan wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Maknanya rahmat semua manusia itu terima, yang Islam yang tak Islam. Sebab itu merupakan prinsip bahawa Allah itu sayang berseluruh manusia, tak kira bangsa agama apapun. Dan Allah itu memberikan rahmat kepada semua manusia itu sendiri. Okey, sebab itulah dalam ayat Quran yang saya tunjukkan ini, surah Al-Maidah pun, sikap adil itu Allah sebut itu. Adil itu adalah menyebabkan dia dekat dengan takwa. Adilnya kita itu dalam melaksanakan undang-undang, adilnya kita menjalankan hukuman, adilnya kita menjalankan tugas dan amanah yang kita berikan kepada kita, merupakan suatu yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab dia takwa. Ya, takwa yang kita takut pada Allah kan, selalu kita definisi takwa lah. Okey? Baik. Yang keenam, menekankan aspek iman dan juga bukti. Islam adalah agama keimanan yang didasarkan oleh bukti yang kukuh, dan akal diberikan kepada manusia untuk membolehkan kita fikir dan merenung bukti-bukti yang dibentang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam ayat Quran ini disebut, demi sesungguhnya kami telah menurunkan ayat-ayat yakni bukti yang menerangkan hakikat kebenaran dengan beberapa dalil dan bukti, dan Allah memberi hidayah petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki ke jalan lurus. Maknanya Allah membentangkan dunia ini dengan macam-macam
Manusia itu diberikan kebebasan untuk berfikir. Manusia diberikan kebebasan untuk memikir. Apakah bukti-bukti ini? Bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya manusia itu sedar dan beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan percaya kepada Allah. Yang ketujuh ialah pandangan hidup yang positif. Islam memberikan perspektif yang jelas bahawa setiap yang terjadi dalam hidup seseorang Muslim adalah ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mesti positif dalam hidup sebab Allah Subhanahu Wa Taala sayang kepada manusia semua. Dia sayang semua manusia. Dia bagi ujian kepada manusia supaya manusia boleh fikir. Jangan kita ingat kita kaya itu bukan satu ujian. Jangan fikir bahawa hanya miskin itu satu ujian. Tetapi sesungguhnya miskin atau kaya ni kita, sama ada dia seorang yang berilmu atau tidak berilmu, itu merupakan ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita nak kata adil itu sendiri kan, adil itu kita tak boleh kata bahawa orang semua mesti dapat sesuatu pada masa yang sama, tempat yang sama, umur yang sama. Tidak. Kadang-kadang kita nampak orang itu cepat naik pangkat, kita kata Allah tak adil sebab bagi dia umur 40 jadi profesor, saya ni 60 baru nak jadi profesor. Saya tak cerita ni, saya cerita saya lah, tak pernah cerita orang lain pun. Alhamdulillah saya memang cerita-cerita dia jadi profesor umur 30, sebelum 40. Alhamdulillah sebelum 40, sebelum 40, 2 bulan sebelum 40 saya dapat profesor. Anak cerita tadi itulah BK tu kan. BK tu sebenarnya dia punya apa nama, grade gaji. Kalau BK 6 ialah profesor C. C ialah BK 7. Jusa C. Kalau BK 6 ialah jusa B. Itu nampak tu je lah. Tak ada apa pun. Ada tingkat-tingkatnya. Tak apa-apa, itu cuma dunia saja nak kata. Tapi kita gunakan dunia itu untuk kesenangan akhirat. Kan cantik. Kalau apa yang ada di dunia ini kita lakukan sebagai satu bekalan untuk akhirat, kebaikan, alhamdulillah. Maknanya kita manfaatkan kehidupan kita. Manfaatkan kehidupan kita dan Allah jadikan kita bebas untuk berfikir, tetapi diberikan panduan tertentu untuk kita. Bebas fikir yes, tapi ada guideline. Kalau kita nak operate satu mesin nak katakan, okay, boleh tak kita diberikan kebebasan untuk operate mesin? Let's say dialysis mesin. Boleh tak kita nak buat dialysis, kita cucuk di sini, kita main mesin tanpa melalui manual dia. Manual tu faham tak? Buku lah, buku panduannya. Kalau kita mau ikut kita, ikut gun kita, hancur alat itu kan, kita pun rosak. Bukannya darah kita makin suci, makin bersih, makin kotor adalah sebab infection. Sebab itulah Allah turunkan Quran itu sebagai panduan. Bukan takkan Quran, sebelum ini pun Allah turunkan kitab-kitab yang lain. Contoh apa? Kitab Zabur. Kitab apa lagi? Kitab Injil. Sebelum Injil apa? Kitab Taurat. Itu semua datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semua Nabi-Nabi ini adalah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma panggilan Nabi-Nabi itu berbeza lah. Sebab bahasa yang berbeza, pelat dia lain. Sebab itulah Sulaiman itu disebut Solomon. Pelat dia lain. Daud itu disebut David. Jesus itu disebut Isa. Apa lagi? Nabi apa lagi? Banyak tu. Nabi Ilyas, Nabi Zakaria. Zakaria dia bunyi tak jauh. Zakaria. Sama aja. Itu bunyi barat. Yang satu dia bunyi Arab. Bila sampai Cina bunyi lain pula. Sebab dia tak boleh sebut R. Okay. Tak apalah, tapi maksud dia orang yang sama. Itulah kelebihannya, kebebagaian tu. Jangan tu kata hak ni sebut tak betul, tak Islam dia. Kita je yang sebut betul. Kita je Islam, orang Melayu je Islam. Saya nak tunjuk saya pun tak jadi Melayu pun. Okay? Baik, alhamdulillah. Itu kebebagaian tu saya nak sebut tu. Okay? Baik, kita melihat dunia ini Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita akal fikiran. Sebab dan juga Allah bagi kita untuk membuat pemilihan.
You nak baik, you nak buruk, buatlah. Keadilannya di akhirat kelak akan tetap dihisab. Okay? Sama ada you nak ikut perintah Allah atau mengikut larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Baik. Kita ada banyak masa lagi, dari pukul 10 dah. Okay? Dan yang terakhir, mesej Islam atau agama yang melangkaui tempat dan masa. Islam ini merupakan suatu agama yang relevan. Relevan maknanya dia tetap boleh diguna dan sesuai untuk diguna dan diamalkan, diguna pakai dan diterapkan dalam diri setiap manusia sepanjang masa tanpa ada sempadan masanya. Kalau dia bermula pada awal manusia dicipta itu Nabi Adam, maka dia akan berakhir sehingga pupus ini manusia ataupun kiamat. Tidak ada batasan masa. Islam ini bukan kata untuk zaman batu saja. Islam ini sesuai untuk orang Arab saja. No. Tidak ada batasan masa, geografi, tempat. Dan tidak, dan juga melangkaui bangsa juga. Sabda Rasulullah SAW yang bermaksud, wahai manusia, sesungguhnya Tuhan kamu sama. Nabi sebut, Nabi Muhammad SAW sebut, sesungguhnya Tuhan kamu sama, wahai manusia. Wahai manusia, kamu punya Tuhan yang sama. Nabi would approach to all human being, bukan kepada orang Arab saja. Dia hantar surat kepada Raja Rom. Nabi kita hantar surat ke Raja Parsi, Raja Hercules, Raja Rom itulah dekat Byzantium. Nabi hantar surat lagi ke negara. Sampai Nabi hantar utusan. Semasa zaman Nabi tak hantar lagi, tetapi ketika khalifah yang ketiga Uthman, telah ada seorang utusan yang dihantar ke negara China melalui laluan sutera laut sampai ke China, iaitu di Guangzhou. Guangzhou ni dekat Hong Kong dah. Okay? Saya baru balik juga 2-3 minggu lepas lah. Dan saya pergi masjid yang tertua di negara China, iaitu di Guangzhou sendiri. Guangzhou. Sebab Melayu sebut Guangzhou. So saya kena ikut lah. Okay? Kan Guangzhou dengan Guangzhou tu bunyi dekat-dekat, cuma pelak dia lain kan. Macam itulah contohnya. Alright? Okay. Baik. Hui Sheng Masjid itu dibina pada tahun selepas 20 tahun Nabi kita wafat. Maknanya setelah wujud 1300 tahun yang lalu masjid itu. Seni bina dia seni bina Cina. Ada satu menara yang tinggi dekat 60 meter khusus untuk melihat anak bulan, menentukan puasa, menentukan raya semua tu. Anak bulan tu. Dan Maharaja Cina ketika itu juga bertumpu dengan Sa'ad Abi Waqqas, yang mana dia membawa Islam ke Cina. Dan dia telah pergi ke Guangzhou sebanyak 3 kali. Kali ketiga itu dia sempat berjumpa dengan Maharaja Cina ketika dinasti Tang. Lepas dinasti Tang, dinasti Ming. Okay? Masa itu dalam tahun 13 something lah. Ming itu dah 1500, yang mana ketika dinasti Ming, Laksamana Cheng Ho telah berlayar ke tanah Melayu, khususnya di Melaka, dan bawa juga masyarakat Cina Islam ke situ. Maknanya Cina dan Islam lama dah. Masa ketika itu Cina Islam, tetapi masyarakat Melayu di tanah Melayu belum Islam nanti. Maknanya siapa yang masuk Islam dulu kalau ikut sejarah? Selalunya saya dipanggil mu'allah sebab dia kata saya ni masuk Islam kemudian. Tak apalah, saya terima mula-mula, sampai hari ni saya tak maulah. Kan? Tapi hakikatnya siapa masuk Islam dulu? Yang Cina masuk Islam dulu, Melayu masuk Islam dulu. Jadi siapa yang mu'allah, siapa yang bukan mu'allah? Cari jawab sendiri. Tak apa, saya bukan nak gaduh lah. Tapi apa pun mesejnya, saya nak kata bahawa Islam itu telah sampai ke merata dunia ini dan dianuti oleh berbagai bangsa dan diterima oleh semua bangsa. Dan
Islam itu sesuai untuk mana-mana bangsa dan ketika dan masa. Islam tidak pernah membezakan hak-hak seorang manusia berdasarkan bangsa kita, sama ada berdasarkan kekayaan ataupun negara kita ataupun pangkat itu sendiri. Baik, sekadar itulah yang saya dapat sampaikan. Saya harap kita melihat bahawa Islam itu merupakan suatu yang cukup cukup simple, yang universal dan sesuai untuk semua anutan bangsa manusia dan dipraktiskan di mana-mana pun. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang menjemput saya dan terima kasih kepada Dato' Liang yang juga telah mendengar dari awal sampai akhir. Saya kira tuan-tuan dan puan-puan dapat sedikit pengajaran daripada dia dan perkongsian daripada saya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.